Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nisallu wa nisallim wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Oke bro, jumpa lagi dengan saya di channel Asa Motor. Nah, video kali ini kita ganti spiral nih. Tapi spiralnya diganti yang pendek biar mobilnya ceper nih. Nah, jadi kan biasa orang-orang pada potong spiral standar ya. Ini dapat spiral standar yang dipotong, jadi daripada ini yang dipotong, ini kan dapat yang sudah dipotong. Nah, jadi gini bro, ini kita sudah pasangkan yang sebelah sudah aman tuh, udah pendek, udah ceper. Nah, kita dapat masalah di yang sebelah tuh. Asalin kita ambil karet. Nah, jadi kita dapat masalah di sini bro. Nah, yang ininya. Dia udah nggak bisa dibuka lagi. Tuh, dia udah nggak bisa dibuka lagi. Terus ini juga udah dilas bro. Sama atasnya juga udah dilas bro. Jadi kita dapat masalah di sini. Ini udah nggak bisa dibuka biasanya. Kebanyakan dari situ, itu yang di sini atau yang di sini itu udah los ya. Jadi kalau diputar, ini juga ikut mutar bawahnya. Jadi jalan satu-satunya ini harus dibakar bro, dibakar pakai grinder ya, las karbit. Nah, ini harus dipotong juga pakai gerinda, jadi kita berhubung alatnya juga enggak anu, karena gimana ya, saya kan home service bro, terus alatnya enggak bawa lengkap karena saya pikir besoknya tinggal ini cabut pasang plug and play gitu, ternyata enggak bro, jadi harus ini harus di ini, soalnya enggak kelihatan kan ini kan apa gitu, jadi nggak kelihatan bro. Ini juga bagian belakang, jadi ini kelihatan dari luarnya. Jadi ini harus di bawah ke bengkel. Nah, jadi ini sudah dipasang bro ya. Nah, ini sudah dipasang tuh. Oke. Nah, sudah dipasang bro ya, ceper banget. Jadi ini cepernya apa ya, 4-3 los lah bro. Nah, 3 jari ada free sedikit, 4 kayaknya udah enggak ya, ya 3 free, 4 ya kayaknya keterlaluan, 3 free, ada yang 2 free kan, ada yang 1 free, 2 enggak masuk gitu. Itu istilahnya di kami sih bro. Coba yang sebelah bro ya, kita lihat bro. Nah, ini jadi kalau mau ini kan ya harus cabut semua, termasuk stabilizer ini cabut, yang di sini juga cabut ya, ini dicabut. Itu aja sih bro, ini tinggal pasang. Oke, kita mau bawa yang tadi dulu ya bro, kita bawa ke bengkel buat dibakar pakai grinder untuk lepas itu, soalnya kalau itu harus dipakai bakar pakai grinder. Oke bro, pantau terus, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke bro, nanti kita sambung bagian pembakaran. Oke bro, dan ini sudah selesai bro. Thank you, cow. Hah? Coba tes. Ini bro, jadi ini udah enggak betul bro. Tuh. Kita ganti kroy. Kita ganti kroy. Oke bro, itu udah lumayan bro ya. Bro. Pemiliknya bro. Halo bro.
Oke bro, kita mau coba dulu bro, kalau gimana goyangannya, bikin sakit pinggang apa sakit kepala bro? Ini yang kemarin saya pasang ya bro ya, dia agak silau. Ini kamera mundur. Gimana cara ambilnya? Ini kayak apa ya? Kayak ada perubahan sekali kayak sebegini. Ya. Sudah kita pulang setir ruang eh? Sudah, saya enak. Dia udah katanya udah enak bro. Jadi gitu bro, ini oh ya bro, tadi kita sempat nggak sempat video ya untuk pemasangan ininya, soalnya tadi lagi cari alat. No, sebenarnya tadi mau diganti untuk shocknya karena udah bocor parah bro, udah bocor parah. Nah, berhubung keuangan masih ya bro, masih menipis. Jadi masih lagi apa ya, pakai dulu gitu. Gitu ya bro, pakai dulu. Cara pas bestir bro, kalau itu kemarin nyantap pulang mah belum. Nyantap pulang. Tapi artinya so kayak tidak kayak kemarin ya. Wey, belum berhenti full bro, nggak semua kasih. Itu bro. Oke bro, terima kasih telah menonton. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifnya. Biar jika saya upload video-video terbaru akan ada pemberitahuan. Oke bro. Oh iya bro, banyak kemarin yang nantikan wiring diagram EPS electric power steering untuk Avanza lagi. Agya Kak, untuk Agya tahun 2015. Ibu yang di sini. Iya, di situ ya, kanan itu ya. Yang soal itu dia. Pekaret enggak ada. Terus mau bikin jadar oli ya? Kapan-kapan ya. Nanti lain waktu dilainkan. Nah, oke bro, jadi di situ nanti pokoknya pantau terus saja di channel Asa Motor, akan ada pemberitahuannya bro gitu. Oke bro, nanti apalagi bro ya, hanya itu saja bro, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan masuk di kolom komentar, kita bahas di situ, atau silakan DM saya, IG saya ada di deskripsi channel bro, deskripsi video ini juga ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam otomotif.